Indra Bekti 11 hari jalani perawatan, adik ungkap kondisi sang presenter. Presenter Indra Bekti masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Diketahui Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah otak dan langsung menjalani pembedahan atau operasi. Adik Indra Bekti, Cipta Nur Cahyo mengungkap kondisi terkini Indra Bekti usai 11 hari menjalani perawatan. Saat ini, pria 45 tahun itu masih belum dipindahkan ke ruang perawatan. Nunggu babang, Indra Bekti, pindah ke rawat inap, kata Cipta kepada Grid ID melalui pesan singkat, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Kendati demikian, pihak keluarga belum bisa bicara lebih jauh perihal perkembangan suami Aldila jelita tersebut. Hal itu atas kesepakatan keluarga dan manajemen. Saya belum bisa wawancara, karena kesepakatan keluarga dan manajemen nunggu, pindah, baru kita wawancara, jelas Cipta. Sebagai informasi, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet saat menjalani aktivitasnya pagi hari sebagai penyiar radio pada tanggal 28 Desember tahun 2022 lalu.